Tara minum semua Ence, dia je yang minum. Saya ambil dada Ence, itu heroin, itu kokain, oh sedap Ence. What's up guys, selamat datang ke channel AR Reactions. Pada kali ini saya akan berkongsi satu video yang menarik. Sebelum itu, silakan subscribe, like, komen dan share video ini. Selamat menonton. Yang orang minum arak itu dia dapat hukuman, kalau dia dapat dibunuh lah, okay? Dia dapat denda RM100,000 dan 20 tahun penjara. Tetapi benda yang halal, alkohol, okey. Untuk benda yang tidak halal macam dada, okey. Kenapa dia dapat cuma 6 tahun dan RM8,000 denda? Kenapa ada beza? Sebenarnya daripada alkohol, kalau you ambil dada, itu you kena dapat hukuman yang lagi teruk. Pasal dada tu tidak diluluskan oleh kerajaan Malaysia. So inilah hakim semua ni otak dekat lutut. Di macam roadblock di Gondi, I just drank 2 cans of beer macam di 20 years in jail for 2 cans of beer di Gondi you. Di macam semua place with me di I sit down I drive come di. Tu kuat ni bau. Hah? Minum banyak ni. Nak masuk penjara, 20 tahun penjara. RM150,000 denda. Ha? Masuk penjara sekarang? Tak ada minum semua Encik. Dia je yang minum. Saya ambil dada Encik. Itu heroin. Itu kokain. Oh sedap Encik. Oh hisap dada saja. Tak apa. Itu tak apa. No problem. 6 tahun penjara, RM8,000. Tapi tak apalah. I bagi you lepas. I bagi you lepas. Tak apa. No problem. Thank you, Encik. Bad for life, Encik. Cukuplah bulan gaji diterima. Belilah ganja tujuan utama.